Akhir-akhir ini tengah beredar video viral di media sosial TikTok yang memperlihatkan kisah seorang wanita yang hamil setelah penantian selama 7 tahun lamanya. Video itu diunggah oleh akun TikTok dengan nama Firly Prisia pada Rabu 11 Agustus. Hingga kini video itu telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Ketika dikonfirmasi oleh tribunnews.com, pengunggah bernama Firly Syahira mengaku video itu dibuatnya di rumah pada saat berkumpul dengan suami dan juga teman-temannya. Firly mengaku sengaja menunggu momen kumpul tersebut untuk memberitahukan kabar bahagia bahwa dirinya akhirnya hamil. Pasalnya Firly ingin melihat reaksi suami dan juga teman-temannya setelah mengetahui kehamilannya. Dan ternyata ia pun sengaja membuatnya untuk kenang-kenangan. Karena akhirnya Firly dinyatakan hamil setelah menanti kehadiran buah hati di keluarga kecilnya selama 7 tahun lamanya. Tidak hanya itu, Firly juga menyatakan bahwa pada saat itu ia baru pertama kali melihat tespek miliknya menunjukkan 2 garis yang artinya hamil. Lebih lanjut, Firly mengatakan tespek yang ia kumpulkan ini bisa menjadi bahan cerita pada anak-anaknya nanti bahwa ia dan suaminya telah menanti kehadiran buah hati dalam waktu yang cukup lama. Firly juga menceritakan selama 7 tahun ia sudah mengumpulkan tespek sebanyak 30 buah. Memang tidak setiap bulan Firly mengecek kehamilan dengan tespek. Karena Firly selalu menstruasi tepat waktu dan sesuai dengan tanggal di kalender menstruasinya. Biasanya Firly akan melakukan tespek hanya saat menstruasinya terlambat beberapa hari saja. Jangan lupa subscribe ya!